Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ceca RNSO. Oke teman-teman dan saudaraku semua, di kesempatan kali ini saya akan hunting-hunting. Tapi kali ini bukan hunting ikan ya. Tapi kita akan mengurangi burung-burung yang suka makan bandeng kecil atau nener. Banyak sekali burung-burung yang makan ikan bandeng kecil ya di sini. Jadi kita harus kurangi, harus kita usir biar ke tempat enggak kesini ya, karena ini sangat merugikan bagi para petani, para pembudidaya ikan bandeng ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya minta dukungan dari kalian dulu untuk like, share, subscribe, and comment. Karena apa? Karena subscribe dari kalian merupakan semangat dan dukungan buat saya. Oke, kita lanjut. Mantap. Nanti kita akan keliling pakai itu, sampan, muter ke sana ya, untuk mengusir hama-hama burung yang nakal suka makan ikan bandeng kecil atau nener. Nanti kita akan pakai ini, senapan angin ya. Ini masih laras ulir. Kita akan menakut-nakuti burung-burung yang suka makan nener di sini ya. Oke, kita lanjut. Mantap. Nah, oke guys, itu di sana di pohon bako ya, itu ada ikan burung yang suka makan bandeng di sini ya. Pokoknya makan ikan di sinilah, karena itu sebenarnya kan ikan kecil ya, di sini lumayan agak besar. Itu ada, nanti kita usir pakai senapan ini. Oke, kita akan coba langsung shot aja ya. Oke, itu ada lagi guys di situ. Kita langsung shot aja ya. Untuk visir ini pakai visir manual. Kabur satu, yang satu masih di sana. Kita kolang dulu. Papan kali kokang aja ya. Kita pasang gotri dulu ya. Oke. Mantap. Kita langsung usir. Mau kabur guys, nanti kita samperin ke sana ya biar agak lebih dekat. Kita kolang dulu aja. Oke, kita lanjut, kita ke sana guys. Itu burungnya dari situ, kita samperin. Kita jangan shot ya, karena itu kayaknya masih muda sekali, masih butuh suapan seorang ibu ya. Kita usir pakai itu aja, kita shotnya yang besar aja ya. Oke, itu ada yang kabur, itu satu ada yang kabur ya. Kita mana tadi ikannya? Oh itu guys, itu udah terbang ya, burungnya udah terbang. Oh ini
ada itu guys, apa namanya, itu terbang lagi burungnya, ada dua ternyata tadi. Ini ternyata ada susu, apa namanya, sarang burung tekukur. Oh, ini baru itu guys, apa namanya, baru mau dibuat ini tuh guys. Bentar ya, buat kalian yang mau sarang burung tekukur. Tuh, enggak jelas. Bentar. Bentar ya guys ya. Oke, itu ada di sana ya. Di pucuk yang paling tertinggi itu sarangnya itu seperti itu, apa namanya, sarang ayam, pakainya ranting pohon ya, bukan pakai apa namanya, pakai rumput atau apalah atau ilalang itu, bukan, tapi pakai ranting pohon itu kalau burung itu. Nanti kita coba samperin lagi lah, kapan-kapan kalau sudah jadi kita pantau. Kita oke, itu ada ya, orang mancing ya. Kita lanjut mengusir hama-hama yang suka makan ikan kecil-kecil sini ya, termasuknya ikan nenek atau ikan bandeng kecil, karena sangat merugikan orang-orang yang memiliki tambak. Oke, mantap. Guys, itu di depan ada burung tekukur ya, kita coba shot aja. Tadi udah diisi plural belum ya guys ya, kayaknya belum guys, kita belum kita kasih peluru. Oke, turun ternyata burungnya, mantap. Sasaran bu guys, kita ambil mimis dulu. Nah, kerak-kerak ya guys ya, karena anginnya kencang. Anginnya sangat kencang dan juga ini di atas sampan ya, jadi agak susah. Sampannya itu enggak mau diam guys, ini guys. Langsung kak gitu ya tadi, nggak kena. Oke, kita lanjut, kita kokang dulu ini senapannya. Kali popang kokang ya. Oke, kita lanjut ke sana, nanti kita muter lagi lanjut ke sana, dan juga nanti ke tambak di sampingnya ya. Oke, mantap. Oke guys, tadi ada yang nangkring di situ dan kita mau shot itu. Lurus dia guys, kemana dia? Oke, ternyata dia nangring di pohon sebelah sini ya, lumayan dekat itu. Nanti kita shot, kita usir saja ya. Kita coba cari lagi. Aduh,
Itu guys kabur. Oke, itu hinggap di itu ya, apa namanya? Di bambu di tengah itu, bambu tengah. Bambu yang ada di tengah tambak itu juga ada, itu di atas pohon ya. Itu ada, kita short aja ya. Kita oke, kita agak samperin dikit. Kita ke ini ya, apa namanya, ke bawah sarang burung kuwur tadi, tapi saya nggak ada burungnya. Kemana tadi guys? Kemana tadi burungnya ya? Oh itu guys, terbang ya, terbang. Burungnya udah terbang, kita lanjut ke sana. Itu burung tengkurnya ada di atas ya. Oh itu guys, ada yang baru nangkap ikan itu. Ada yang baru nangkap ikan, burungnya itu kabur, itu yang baru nangkap itu. Itu burung nangkap ikan itu guys, udah kabur. Kita coba telusuri lagi ya. Itu oke, itu kabur lagi satu. Pade kemana nih burung? Tadi di sana ada burung tengkur guys, kita samperin. Siapa tahu dia nggak mau terbang ya. Gak tahu kalau kita bawa senapan, senapan mainan. Aduh. Kemana tadi burungnya? Oke, ternyata di burung yang ada di sini, yang hinggap di sini udah terbang entah kemana. Di atas pohon ini ya, pohon besar ini. Udah terbang melampaui batas. Oke, mungkin sampai sini dulu ya perjalanan kita dengan yang kita hari ini. Kita lanjut di lain hari bila ada kesempatan. Oke, sebelum saya akhiri, saya minta dukungan dari kalian dulu untuk like, share, subscribe, and comment, karena subscribe dari kalian merupakan semangat dan dukungan buat saya. Oke, mantap, lanjut. Ternyata tadi burung tengkurnya ada di sini guys, di bawah. Udah terbang ya ke sana, tapi gak apa-apa. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.